Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Skandar Aziz, NIM 1320-1005. Di sini saya akan mendemokan tentang tugas akhir saya dengan judul Rancang Bangun Perangkat Penampil Informasi Cuaca dengan Sumber Data dari Yahoo Weather. Kenapa saya mengambil judul ini sebagai tugas akhir saya? Karena kita tahu bahwa cuaca merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, saya bertujuan untuk membuat aplikasi dan alat untuk menampilkan data cuaca dengan sumber yang real-time. Dan saya mengambil data tersebut dari Yahoo Weather. Baiklah, tugas akhir saya ini terdiri dari beberapa sistem, yaitu pada sisi perangkat lunak dan sisi perangkat keras. Pada sisi perangkat lunak, di sini saya menggunakan aplikasi processing versi 2.2.1, untuk pembuatan aplikasinya. Sedangkan pada sisi perangkat keras, saya menggunakan microcontroller Atmega 328. Untuk mengirimkan data, di sini saya menggunakan komunikasi serial, di mana data cuaca tersebut akan ditampilkan, akan dikirim ke microcontroller, kemudian akan ditampilkan pada perangkat LCD 16x2. Data yang ditampilkan adalah kondisi cuaca, kemudian suhu, dan kelembaban. Baiklah, untuk berikutnya saya akan memperagakan bagaimana proses aplikasi ini mendapatkan data dan kemudian mengirimkan datanya ke microcontroller, kemudian menampilkan pada LCD 16x2. Yeay!